MC. Bagus. Ya, apa? Ayo, Pak. Udah, harus dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji yang dari Allah yang telah berikan kita begitu banyak sekali kenikmatan pada hari ini, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita semuanya diberikan kesempatan bisa berkumpul di agenda rutinan kita, di doa kita setiap malam Selasa. Semoga apa yang kita usahakan hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman semuanya, sebelum memulai acara liqa' pada malam hari ini, kita buka untuk acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya untuk agenda yang kedua, kita untuk tilawah bersama-sama yang tidak bergantian satu-satu. Dimulai dari قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال يلعن وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة Khalifah. Khalifah. Hanya jangan dipanjangin. Khalifah.
khalifah. Terus qalu atad'alu fiha ayyu ayyu qalu atad'alu fiha may yufsidu qalu atad'alu fiha wa ulangi qalu ataj'alu fiha fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima mentok terus wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wa nuqaddisu lak wa nuqaddisu lak terus qala qanya panya qala inni a'lamu ma la ta'lamu bi asma'iha ula in kuntum sadiqin qalu panjangnya sama Pak qalu itu sama-sama matobi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ulangi lagi qalu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana berhenti aja di situ Pak illa ma 'allamtana itu waqaf berhenti di situ ada waqaf illa ma 'allamtana stop di situ terus lanjut innaka antal 'alimul hakim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا آدم أنبئكم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه
قلنا بنتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, rabbi shrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ba'da Isya ya, kita di malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang kemarin sudah dibahas ya, bahwa seringkali dua nikmat ini dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan, nikmat waktu. Nah, saya nyambung dengan pemaparan kemarin, bahasan kemarin tentang waktu. Kenapa manusia itu seringkali melupakan? Karena dianggap sepele gitu. Tapi dia pada saat mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, baru dia merasakan bahwa oh, ini tuh ternyata nikmat yang sangat luar biasa. Orang merasakan bahwa nikmatnya sehat itu saat dia itu sakit. Ya, Pak. Pada saat dia sakit gigi, aduh ya Allah sakitnya luar biasa gitu kan. Nah, pada saat sakit giginya itu reda dalam waktu 1 menit, dia bersyukur, ya Allah nikmat pisannya. Nikmat banget ini, gak terasa sakit nyut-nyutan sampai ke kepala. Dan itu orang sakit gigi tuh sensitif, Pak. Sangat sensitif. Gak boleh ada yang berisik, gak boleh ada yang ngebentak, gak boleh ada yang menggoda, apa sensitif. Karena udah dekat dengan urat saraf.
Jadi nyut dari sini tuh ke sini tuh pening. Terasa nikmat saat kita bagaimana? Saat lagi reda, tak. Padahal sekian tahun kita itu sehat giginya, tidak merasakan sakit. Itu terasa nikmat. Kemudian yang kedua, nikmat kesempatan atau nikmat waktu. Ini saat misalkan sudah di ujung, di akhir hayat ya, udah ceklik-ceklik kayak Fir'aun sekalipun. Itu sampai teriak, ya Allah gitu, saya bertobat, ya udah, enggak ada kesempatan. Ini udah terakhir, teguran dan sebagainya oleh Nabi Musa alaihissalam itu udah diajak untuk kebaikan gitu. Untuk katakanlah jangan sombong, jangan merasa bahwa diri itu serba bisa, kemudian sampai menamakan diri sebagai Tuhan gitu. Saya Tuhan, saya penguasa, saya raja, saya mampu melakukan segalanya, begitu ya. Tapi ya sudah, pada saat itu ya di tengah laut sudah akan dibuktikan istilahnya janji Allah gitu. Ditenggelamkan dan sekarang diabadikan. Ini manusia yang paling sombong. Bagi Allah mudah untuk menghancurkan apa namanya jasadnya. Tapi bagi Allah ini untuk jadikan sebagai bukti sejarah. Manusia menentang dengan kesombongan. Ya kita tadi baca ya. Bahwa setan itu taatnya tuh puluhan ribu tahun. Kenapa dia dikutuk kemudian, ya kan, dicampakkan begitu, dikeluarkan dari surga? Karena dia melakukan satu kesalahan saja. Yaitu apa? Kesombongan, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk sujud. Sujud itu bukan menyembah. Pada saat itu tuh Allah hanya memerintahkan, istilah Allah memerintahkan untuk hormatilah karyaku, bahasa kasarnya begitu ya. Ini adalah makhluk ciptaanku, yaitu manusia, Adam, yang terbuat dari tanah atau saripati tanah, begitu ya. Silakan berikan apresiasi, bahasanya begitu ya. Berikan apresiasi bahwa aku telah menciptakan makhluk selainmu. Enggak lah, dia mah tanah gitu. Saya lebih mulia dong, saya dari api. Kalau malaikat misalkan sombong, saya dari cahaya, itu juga misalkan bisa terjadi itu bentuk kesombong, tapi tidak demikian malaikat, kan taat yang diciptakan. Tapi satu kesalahan yang dilakukan oleh setan adalah dia tidak mau menghargai, memberikan apresiasi, merasa diri dia lebih mulia. Dia lebih elit lah gitu. Karena dari api itu, api itu bisa membakar tanah gitu kan. Api lebih unggul daripada tanah, tidak demikian. Nah, dengan satu kesalahan itu saja, itu sampai dicampakkan begitu. Dikeluarkan dari surga. Begitu. Nah, kita udah berapa kali kita merasa bahwa diri kita itu lebih daripada yang lain. Ente cuma segitu, saya segini, gitu ya. Adalah itu. Kalaupun tidak terucap, ada dalam hati atau pikiran kita. Kayak mengkonon beli bisa sih. Kayak gitu aja gak bisa. Nah ini, kalaupun misalnya kepada istri kita, atau kepada anak kita, itu juga bentuk kesombongan. Dan itu masuk itu. Ke dalam hati, ke dalam pikiran, ke dalam perasaan. Karena manusia ini sensitif. Jadi ada misalkan tek kita yang rasa, nanti anak kita juga, pada saat kitanya gak bisa, lah ayah kayak gitu aja gak bisa. Ini dibalik. Ya, sama istri kita, ya kayak gitu aja masa sih nggak bisa. Nah, karena apa? Tadinya kita melakukan hal demikian, sehingga akhirnya dibalikin. Oh sekalian, jadi nyambung dengan apa namanya? Seringkali manusia itu melupakan nikmat yang kedua selain apa namanya kesehatan juga kesempatan ataupun kesempatan dan kesehatan. Nah di sini saya ingin apa namanya sedikit mengurai ataupun mengulas tentang manajemen waktu. Ya Pak HPS, kemarin disampaikan bahwa coba kita buka tentang manajemen waktu. Jadi begini, manajemen waktu adalah waktu sama Allah itu diciptakan sampai wal asri, demi masa, demi waktu gitu. Ya. Kemudian wal fajri, misalkan demi waktu fajar. Kemudian wal duha, wal layli. Allah menunjukkan waktu-waktu tertentu demi masa, demi waktu, maksudnya begitu. Begitu pentingnya. Seperti ini diungkapkan sama Pak Hafiz, bahwa waktu ini sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli, kemudian tidak bisa terganti, ya kan? Kemudian tidak bisa, apa lagi? Kembali. Diulang, tidak bisa kembali. Karena memang berjalan. Oh nanti ajalah, sholat-sholat maghrib tadi kelewat nih. Nanti hari esok gitu. Hari esok itu waktu yang berbeda. Sama-sama maghrib tapi tanggal, kemudian harinya beda. Hari ini Senin, oh yang bisa kan Senin minggu depan itu udah berubah lagi tanggalnya, gitu kan. Jadi waktu ini berjalan, terus meninggalkan kita.
kehidupan ini berjalan. Nah, manusia itu kata Allah, innal insana lafi husrin. Manusia ini dalam kerugian semua gitu. Atau sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Demi waktu, wal asri gitu, demi masa. Manusia itu dalam kerugian. Kita rugi. Loh kok rugi? Iya, rugi. Kata Allah itu, bukan kata manusia, bukan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Lantas siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu. Apa? Illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman. Ya. Patokannya beriman. Illal ladzina amanu, beriman. Dia yang memiliki keyakinan, orang-orang yang memiliki keyakinan, kemudian kepercayaan gitu kan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar misalkan percaya enggak? Percaya. Beda, beriman enggak? Beriman. Beriman dengan percaya sama enggak bobotnya? Beda. Itu kan. Beriman itu lebih daripada percaya. Jadi kalau sudah beriman itu udah total, totalitas. Jauh lebih bobotnya itu daripada sekedar percaya. Kalau kita misalkan rugi, lantas siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, gitu kan. Orang-orang yang beriman. Wa aminus solihati, mereka itu melakukan amal soleh dan mengerjakan amal soleh, gitu kan. Amal soleh itu bagaimana? Dari rumah menuju sini, ini jadi amal soleh nggak? Amal soleh apa amal salah? Kalau misalkan pergi dari rumah ke sini untuk menghindari misalkan tuntutan istri, ah saya menghindar. Iya. Salah. Itu pelarian namanya. Iya. Karena niatnya untuk menghindari daripada ditagih-tagih, direcokin, diprotesin urusan anak, urusan ekonomi. Lah daripada rumah, mumpung lagi ada jadwal kok, pergilah gitu. Niatnya menghindari masalah. Salah jadi amal soleh enggak? Enggak apa-apa sih memang menghindari. Daripada diam di rumah, nanti jadi cekcok, saya menghindar. Tujuan saya menenangkan diri, saya ikut ngaji, mudah-mudahan. Ya, mendapatkan keberkahan dari pengajian, dan saya berdoa di saat pengajian. Majelis ilmu ini kan, majelis yang katakanlah Allah ridho gitu kan. Malaikat itu berkumpul gitu, untuk menyaksikan hal ini. Pada saat doa di situ, supaya apa? Supaya istri saya juga sadar, berdamai dengan saya, berdamai dengan takdir. Jadi amal soleh enggak? Itu kan niat. Innamal a'malu binniyah. Karena niat. Kalaupun misalkan awalnya untuk menghindar, tapi kita balut. Supaya jadi amal soleh. Iya kan? Kita balut lagi dengan niatan yang baik gitu, yang mulia. Insyaallah akan jadi amal soleh. Pada saat bekerja nih, Pak. Bekerja. Ada seorang itu yang dia itu bekerja selama sekian puluh tahun itu menjadi operator. Menjadi mekanik, Pak. Menjadi mekanik. Jadi memperbaiki mesin pesawat. Ya, bagian mekanik. Katakanlah namanya Pak Amin. Pak Amin ini datang oleh seorang yang dia menepuk pundaknya. Pak Amin, Bapak bekerja sebagai operator ataupun sebagai teknisi lah, mekanik mesin pesawat terbang ini udah berapa lama? Dia sambil melongok, dia ingat-ingat sejak kapan dia bekerja. Sudah sangat lama, Pak. Saya sudah puluhan tahun. Lantas apa yang Bapak rasakan? Ya begini-begini saja, Pak. Setiap hari, setiap saat saya ketemu dengan hal yang sama, itu ketemu mesin, beresin, kemudian mesin ini terbang. Gitu kan? Katakanlah itu mesin pesawat terbang Garuda. Jadi setiap hari Bapak merasakan hal yang sama gitu, dari hari ke hari. Perasaan yang katakannya begini biasa-biasa saja. Apa yang membuat Bapak bertahan? Ya karena ini sebuah pekerjaan. Sampai saya besok lusa pensiun saya tetap seperti ini. Lantas seorang ini, katakanlah Ustadz, seorang Ustadz, Pak. Bapak sadari atau tidak bahwa dengan Bapak istiqomah memperbaiki kinerja mesin, mengontrol semua mesin pesawat terbang, dengan keahlian Bapak dan tidak semua orang punya keahlian yang sama. Itu berapa ratus ribu jemaah haji yang berangkat dari Indonesia menuju ke Mekah, ke Tanah Suci. Dan begitu pun pulang dengan selamat. Itu karena kinerja Bapak. Keprofesionalan Bapak. Bayangkan kalau itu diserahkan ke saya gak bisa ngurus mesin. Mana yang rusak, mana yang harus diperbaiki.
maka mungkin mesin ini akan bermasalah pada saat dia terbang. Tapi kerja Bapak secara profesional itu menghasilkan apa? Kesyukuran daripada jemaah haji. Ratusan ribu terbang, kemudian pulang. Kalau mereka itu berdoa, ya Allah alhamdulillah saya di pesawat selamat, pesawatnya nyaman. Itu karena kerja Bapak. Selalu mengawasi, selalu mengontrol cara kerja, kondisi mesin. Sehingga antara terbang, berangkat, dan kembali lagi dengan selamat. Sekarang kalau kita kalikan, Pak. Bapak bekerja katakanlah 30 tahun. Kali 400 atau 250 ribu sekarang. Udah berapa juta jemaah haji yang Bapak antarkan dengan mesin yang Bapak kontrol. Dengan mesin yang Bapak pelihara. Mereka bersyukur. Sampai akhirnya Pak Amin ini berkaca-kaca. Dan saya pun turut bersyukur saya pernah naik haji menggunakan pesawat Garuda ini dengan selamat. Dan ini adalah pekerjaan Bapak yang mulia. Ini amal unggulan Bapak. Dengan keahlian Bapak. Sayangnya beliau berkaca-kaca bahwa merasakan bahwa iya ya, kalau saya berawal dari pemikiran bersyukur kemudian ini adalah sebagai sebuah ibadah, maka ini menjadi amal soleh. Bahasanya begitu ya. Iya jadi amal soleh. Pekerjaan itu akan menjadi amal soleh. Keberangkatan kita misalkan menjadi ojek online, ya kan? Pekerjaan kita misalkan sebagai pedagang, ya kan? Sebagai buruh, sebagai guru, apapun itu profesinya, kita niatkan bahwa kita bekerja ini untuk ibadah, mencari nafkah kan begitu? Itu akan jadi ibadah. Ini akan menjadi amal soleh. Jadi keberangkatan walaupun belum tergambar sebagai seorang pedagang, siapa ya pelanggan saya akan membeli produk saya? Maka niatkan pada saat berangkat itu niatnya adalah niat ibadah. Ya Allah, saya mencari nafkah untuk menghidupi anak istri saya. Insya Allah itu menjadi ibadah. Ya. Ada orang yang berangkat haji tidak jadi ibadah. Karena apa? Niat yang salah. Tidak benar-benar. Karena begini, punten. Di suatu daerah, itu disebut haji atau wakaji. Gitu kan. Itu sangat, waduh luar biasa. Status tertinggi. Gitu. Udah melebihi dari, katakanlah status UU, status kepala desa, lurah, RT, RW. Udah itu karena statusnya itu status yang identik dengan apa spiritual atau keagamaan ya, apalagi kiai haji. Ada yang haji aja bu haji, kalau nggak dipanggil bu haji udah naik haji kayaknya tuh gimana. Saya kan udah haji tahun kemarin, kenapa nggak dipanggil bu haji ataupun pak haji? Dan itu seakan-akan identitas yang mesti nyangkut mahal. Keberangkatannya niatnya pengen kesebut haji. Ya maaf mohon maaf, bisa jadi gitu kan, jauh dari kemabruran haji mabrur ya kan. Makanya mesti benar, tapi insya Allah ya yang pada berangkat haji itu untuk zaman sekarang ya kan, cuma haji katakanlah tahun kemarin insya Allah menjadi haji mabrur karena memang niatnya mulia gitu ya kan, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Maksud saya begini, kalau ada orang yang berniat memang ya saya meningkatkan status nih dalam hati, itu kan tidak terucap kadang-kadang. Gitu kan. Barangkali ada dalam hatinya ada niatan, ya, ada keinginan. Kayaknya seger nih kalau misalkan pas lagi ada apa hiburan, kemudian sawerannya disebut-sebut Bu Haji, sawerannya dari Pak Haji, aduh gitu kan. Ataupun pada saat misalkan lagi belanja apa gitu ya, belanja tempe, tahu, terus ikan asin. Ya Bu Haji, mangga ini ikan asinnya masih segar, tempenya masih segar, tahunya. Pengen disebut Bu Haji tapi nawarnya sampai ngepres banget. Satu sisi kita tersanjung tapi enggak sadar nawarnya itu. Yang namanya status haji kan orang yang katakanlah secara ekonomi itu udah di atas rata-rata lah gitu kan. Katakanlah sejahtera ya. Ada orang yang naik haji itu tidak karena sejahtera, karena tidak mengumpulkan, dapat door prize. Ya. Ataupun tiba-tiba gitu. Ya kan kayak artis ya, beberapa artis kan itu diundang oleh Raja Salman, sebutnya Haji Furoda atau apa itu, haji khusus undangan raja. Ada juga pendakwah yang di Afrika, beliau tadinya seorang pendeta, ribuan jemaahnya di Afrika, kemudian suatu ketika bermimpi selalu bertemu dengan malaikat, bertemu dengan sosok seperti Rasulullah gitu yang selalu mengajak, ayo kamu masuk Islam gitu dan sebagainya. Kemudian suatu hingga akhirnya oh inilah mungkin yang dinamakan panggilan Tuhan, sehingga beliau bersyahadat dan dipanggil oleh Raja Salman untuk melaksanakan haji furoda gitu kan.
sebelum beliau itu dipanggil karena sudah begini di depan jemaahnya mengikrarkan bahwa saya bersyahadat dan saya masuk Islam. Ini agama yang selama ini saya cari. Jikalau kalian sebagai jemaahku ingin mengikutiku, ingin selamat, maka ikutilah aku. Ayo mari kita bersyahadat. Dan akhirnya kan ribuan orang bersyahadat. Pada saat itu tertangkap oleh radarnya kerajaan Arab Saudi yaitu Raja Salman. Dipanggillah beliau untuk melaksanakan imam. Makin mantap itu setelah ibadah haji. Ada yang orang pada saat, masih di Afrika ya. Orang melaksanakan ibadah haji pada saat di depan Ka'bah. Iya kan? Depan Ka'bah itu berdoa. Fulus, ada kan? Ya kan di YouTube-nya fulus. Sampai dia tunggu, berdoa yang benar, jangan fulus. Enggak, saya butuh fulus. Iya ada dong doa yang lain. Enggak, saya fulus. Itu kaya raya. Karena dia yakin bahwa doa di depan apa Ka'bah ini ada kan makom yang itu cepat dijawab. Ustaz, doa siapa yang berdoa depan Ka'bah dengan tulus dengan yakin maka dia dikabulkan. Dia doanya fulus saja, uang duit ya Allah minta duit sampai ditegur oleh jemaah orang Arab. Jangan minta duit aja, coba minta yang lainnya, minta surga ke gitu, misal selamat dunia akhirat, minta bahagia. Enggak, saya bahagiain dengan duit. Itu jadi miliarder. Dia fokus. Istilahnya Allah mendatangkan fulus, mendatangkan uang buat dia itu dengan bisnisnya sukses. Sehingga akhirnya mobilnya mobil mewah, supercar dan sebagainya. Dia jadi orang sukses. Salah enggak? Enggak ada yang salah. Doanya kan kebaikan. Emang doa minta banyak duit salah? Benar. Banyak duit kemudian untuk beramal, sedekah dan sebagainya, mau perusahaan, mengkaryakan orang gitu kan. Iya kan? Kemudian sedekah dan sebagainya, mendirikan yayasan. Benar. Ada yang salah. Jadi begitu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sebenarnya manusia itu dalam kerugian, itu manusia ya, secara umum dalam kerugian. Bagi Allah disaring siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, yakin bukan sekadar percaya. Wa aminus sholihati, melakukan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Gitu. Apapun gitu, profesinya apapun. Jadi, jangan-jangan amal ini bukan amal, tidak ada kaitan dengan ibadah mahdoh gitu. Enggak, ghair mahdoh gitu. Bukan sekadar ibadah itu hablu minallah, tapi hablu minanas ini lebih banyak. Ibadah kaitan dengan hubungan dengan manusia. Asal begitu, niatan kitanya. Jangan-jangan nyabutin rumput ini tidak menjadi bagian dari ibadah. Karena ini, apa namanya, ghairul mahdoh. Jadi ibadah. Kan ada. Iya kan? Ininya. Apa? Nadzabatu minal iman ya. Sungguhnya kebersihan? Sebagian daripada iman. Kan? Ya kebersihan. Allah menyukai sesuatu yang bersih, gitu. Tidak menyukai sesuatu yang kotor. Diajarkan oleh Nabi. Sampai gigi sekalipun kan dipakai siwak dan sebagainya. Orang habis katakanlah buang air, itu kan ada aturannya kita untuk bersihnya dengan air atau dengan katakanlah dengan batu dan sebagainya gitu. Itu karena mencintai. Apapun yang kita lakukan asal dengan niat gitu kan, dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Kemudian apa? Dan pada saat niat itu kita dengan bismillah. Jadi setiap pekerjaan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi setiap satu yang tidak diawali dengan basmalah apapun itu, maka akan terputus gitu keberkahannya atau terputus amal itu. Karena tidak diniatkan karena Allah kan bismillah dengan nama Allah. Jadi kita kaitkan dengan Allah. Amal soleh itu sesuatu yang terkait dengan Allah. Kemudian sesuatu karena lillahi ta'ala gitu. Saya oleh Pak Kiai begini. Ya, oleh guru saya. Yuk baca Yasin di malam Jumat lillahi ta'ala ya. Ya. Hayu bebersih gitu kan. Opsih gitu pada saat hari libur lillahi ta'alanya gitu ya. Lillahi ta'ala ya. Maksudnya supaya ini jadi amal ibadah gitu. Jadi amal soleh. Ya. Ngapain sih gitu ngebersihin sampah? Apa jadi ibadah? Jadi ibadah, berpahala jikalau apa? Niatnya benar gitu. Gitu ya. Wa minus solihati wa tawassaw bil haqqi. Jadi bagaimana saling menasihati. Jadi begini, orang yang beramal soleh itu perlu kesabaran. Nanti tidak? Perlu keistiqomahan. Orang modern itu begini, mencarinya itu apa? Karomah. Karomah itu mujizat, kelebihan. Dia lupa kalau karomahnya para nabi, karomahnya para rasul, karomahnya para wali itu karena keistiqomahan. Ya kan?
Ya istiqomah. Istiqomah apa? Beramal soleh. Istiqomah berdakwah. Istiqomah ngaji. Istiqomah mencari ilmu. Ya. Istiqomah mendekati anak yatim. Ya kan? Istiqomah berdakwah dan sebagainya. Istiqomah ngajar. Istiqomah bangun tengah malam. Istiqomah saum sunahnya. Itu dilakukan sehingga akhirnya muncul yang namanya karomah. Nah orang sekarang itu instan pengennya. Saya mah wiridan apa nih kira-kiranya bisa cepat kaya. Wiridan apa kira-kira bisa naik jabatan, pangkat gitu kan. Di satu institusi. Wiridan apa kira-kira pilkada saya menang. Harus kemana kira-kira saya itu goal gitu kan. Untuk jadi anggota legislatif, itu anggota dewan. Itu kan instan. Yang dicari tuh kira-kira karomah ini, doanya ini, kira-kira saya langsung jelek gitu kan. Tidak dilakukan istiqomah dalam amal solehnya gitu. Bukan istiqomah, karomahnya. Ini satu kesalahan. Ya. Maka, watawasobil haqqi. Jadi saling menasihati dalam kebenaran. Maka diingatkan orang-orang yang hanya pengen karomah saja tuh, wey. Bukan karomah yang dicari, maka istiqomah yang mesti Anda lakukan. Supaya apa? Muncul atau datangnya karomah gitu. Karomah itu apa? Sesuatu yang apa namanya? Satu keistimewaan ya, satu keajaiban itu, muncul keajaiban. Wa tawassobil haqqi wa tawassobis sobri. Kenapa setelah saling menasihati dalam kebenaran ini kan fungsi kita sebagai makhluk sosial, fungsi kita sebagai apa? Umat Islam saling menasihati. Bahkan agama atau Al-Qur'an, ya kan? Itu kan nasihat untuk Allah sendiri begitu. Jadi agama ataupun apa namanya Qur'an ini sebagai nasihat untuk Allah sendiri. Selain untuk para rasul, para nabi juga nasihat kan ad-din gitu. Agama Islam ini. Dan kita perlu nasihat ya, perlu nasihat, sama kita perlu nasihat. Kadang-kadang begini, orang merasa pintar, pelajarinya aja sendiri. Udah jangan ini karena kita akan melaksanakan apa yang kita pahami gitu. Udah cukup dengan baca Quran, terjemahkan, laksanakan sendiri tanpa membandingkan, tanpa belajar dari ahlinya. Ini salah. Gitu kan. Wa tawassabil haqqi, saling menasihat dalam kebenaran, yaitu fungsinya kita. Itu pun kalau diminta. Istilah menasihati itu kan menasihati kan misalkan kalau kita diminta. Tapi pada saat misalkan hadir di mimbar kemudian jadi penceramah ya kan diminta untuk memberikan nasihat maka enggak apa-apa gitu. Dijadwalkan jadi khatib maka di mimbar ya memberikan nasihat. Wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabri. Jadi memberikan nasihat itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran ya. Perlu kesabaran. Emang Nabi enggak perlu kesabaran pada saat berdakwah? Nabi itu makhluk yang mulia yang katakanlah tidak ada cacat. Kalau bahasanya begini, tiada gading yang tak retak. Maka Nabi itu adalah gading yang tidak retak. Semua Allah dimuliakan. Bahkan dalam hadis qudsi, penciptaan Nur Muhammad, katakanlah ruhnya Rasulullah Muhammad SAW itu diciptakan lebih dulu daripada perencanaan menciptakan langit dan bumi. Bayangkan. Lebih dulu, jauh lebih dulu diciptakannya nur ataupun ruhnya Rasulullah Muhammad SAW sebelum penciptakan langit dan bumi. Kita kebayang, kalau misalkan ruh atau nur Muhammad ini tidak diciptakan, maka mungkin tidak ada kehidupan, tidak ada langit dan bumi, tidak ada kehidupan dunia kan. Seperti itu. Karena saking mulianya beliau. Apakah Rasulullah pada saat berdakwah itu tidak memerlukan kesabaran? Sabar. Kita mah belum dipanggil gila ya. Ada enggak Pak Agus? Atau Kang Asim? Ya lo siapa gitu misalkan. Gitu. Gila kamu. No. Di luar canda ya. Kalau canda mah? Biasa. Ya Pak? Gila lu gitu. Kata Binyamin Sueb. Itu makan canda. Misalkan kita digila benar-benar. Gila kamu gitu kan. Orang serius gitu. Pernah enggak? Kayaknya enggak separah Nabi gitu kan. Itu makhluk yang paling mulia saja pernah. Bahkan dalam kisahnya itu dilempar dengan kotoran unta. Dihina Majnun gitu kan. Muhammad Majnun dan sebagainya. Itu biasa. Dan itu bukan dalam konteks bercanda. Tapi serius. Nah kita mah enggak gitu-gitu amat kan. Lantas bagaimana Nabi? Perlu sabar menghadapi ini. Sabar banget.
Sampai katakanlah orang Yahudi, begitu ya. Orang Yahudi ini udah buta, tua. Tiap hari nongkrong di situ, minta-minta. Tapi mulutnya ngoceh aja. Ya, ngutukin, kemudian apa? Menghina, mencemoohkan Nabi. Disebut itu. Muhammad itu bagaimana. Pokoknya yang jelek-jelek yang dia sebutkan. Tapi Rasulullah dengan sabarnya itu nyuapin kakek-kakek yang Yahudi buta ini. Bayangkan, Nabi ini seorang Nabi, Rasul, Presiden, Raja yang berkuasa saat itu. Kira-kira untuk menyingkirkan orang seperti ini gampang gak? Gak usah pakai, sahabatnya juga udah kesel, ini orang gak tuh. Tapi Rasulullah setiap hari itu nyuapin. Katakanlah kalau makan ini keras, beliau kunyah, kemudian disuapin. Dan enjoy orang ini. Suatu ketika Rasulullah wafat. Kemudian yang menggantikan siapa? Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar nyuapin, kata kakek Yahudi ini, rasanya kok lain ini. Wahai kakek, saya adalah orang yang kemarin. Enggak beda. Auranya beda, sentuhannya beda, cara ngomongnya beda. Padahal Abu Bakar itu secara pribadi lebih halus ketimbang Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu keras. Karena saking kerasnya, itu kan preman di atas preman. Premannya gitu, gedungnya preman. Sampai setan aja tuh takut bertemu dengan Umar. Katakanlah mau bertemu 100 meter lagi, mendingan menghindar lah daripada ditebas sama Umar. Dan Umar itu karena saking jagonya, kalau misalkan di sini ada preman paling tangguh, ayo nih pedang yang terbaik kita perang, kita tarung satu lawan satu, duel di atas misalkan di sini Ciremai, ayo di sini di Cirebon paling tinggi Gunung Ciremai. Singa pun kalah sama Umar. Iya. Singa. Singa padang pasir makanya disebutnya. Singa betul. Karena saking kuatnya Umar. Dan Rasulullah menaklukkan Umar itu tidak dengan pedang, tidak. Manusia itu punya hati yang disentuh tuh hatinya. Itu. Sehingga tidak perlu dengan orang keras, orang kasar. Itu tidak harus dikasari kalau kita pengen mempengaruhi. Tapi ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah wajadilu milati hi ahsan. Jadi seluruh maksudnya itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kemudian dengan contoh yang mulia gitu kan. Gitu. Tidak ditantangin perang, ayo gitu. Tidak. Nah ini saking sabarnya Rasulullah dalam berdakwah ya. Bukan karena apa namanya ketenaran ya, supaya tenar bahwa saya adalah orang yang sabar. Tidak, karena memang pribadinya sudah demikian. Diusapin. Pada saat Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang lembut. Tapi kelembutannya terdeteksi oleh radarnya si kakek Yahudi ini, terasa gitu auranya. Lantas kata Abu Bakar, saya itu orang yang sama yang kemarin nyuapin. Engkau wahai kakek gitu kan. Tidak, kamu beda. Lantas kalau beda, siapa saya? Ya, Anda itu bukan yang kemarin yang sering nyuapin saya, kemudian menyapa saya. Lantas yang kemarin kemana? Gitu kan, kata kakek ini, kakek Yahudi ini. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Hingga akhirnya kakek ini tertegun. Kakek Yahudi tertegun. Oh, itu Muhammad, kata. Yang aku setiap saat selalu mencemoohkan, menghina gitu. Gitu kan, memprotes gitu, menjelek-jelekkan dia. Iya, beliau telah wafat gitu. Sudah meninggal dunia. Nangislah Yahudi. Bayangkan, kita mampu tidak ketemu orang yang tiap hari menghina kita, kita kunyah, suapin itu setiap saat. Kan gak gitu-gitu amat ya kita ya. Katakanlah kita dianggap gila juga, kayaknya aduh Ira, anak apa gitu. Ada masalah apa? Ada masalah apa dengan saya? Gitu kan kita kayak gitu ya responnya. Pokoknya mah, iya kan. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ngalah, misalkan dihina kita ngalah. Dihina lagi ngalih, ngalih itu pindah. Terakhir ngamuk, wong Cirebon. Ngalah, ngalih, ngamuk gitu. Gak sabar. Kalau ada orang bilang, sabar itu ada batasnya. Nah itu batasnya dia, udah gak sabar. Udah ngomong sih. Sabar itu ada batasnya. Jangan terus-terusan saya dihina gini. Udah gak sabar. Sabar itu adalah satu kondisi kita itu memperbaiki keadaan. Iya kan? Mensikapi sesuatu dengan baik. Itu kesabaran. Lantas sampai kapan sabar? Sampai kita mati. Sabar. Ya. Tapi sabar itu bukan berarti diam. Berbuat maksimal. Memperbaiki keadaan.
cari solusi kalau itu sebuah masalah. Ya gitu. Jika lo misalkan, wih ada tawuran, ya gak usah ikut. Lari itu bentuk dari kesabaran, ya kan? Daripada masuk ke tawuran itu, kita berani nih lawan RTC itu. Kita posisi menang, posisi benar, ayo taruh. Ah. Tapi pada saat misalkan lari, menghindari, ya bukan menghindari masalah, ya daripada tawuran. Itu bawaan celurit arit, kita cuman bawanya misalnya pentungan, wah dicangkol gitu. Maka lari dari situ bukan berarti kita menghindari masalah. Kita lari dari masalah untuk menyelesaikan masalah. Kan untuk menyelesaikan tawuran, ah? Iya. Iya kan? Iya. Ya kita lari, lapor Pak, Bapak punya senjata, nih orang-orang ini hadang nih, gitu kan. Pakai itu huru hara, tak gitu kan, mendatangkan itu. Kitanya lari untuk lepon, Pak, ini ada kerusuhan dan sebagainya, seperti itu. Itu bentuk kesabaran. Jadi sabaran itu sampai akhir hayat ya. Jangan pernah terucap, jangan nunggu habis kesabaranku. Wah, itu udah gak sabar. Atau berbicara begini, sabar itu ada batasnya. Ah, gak sabar nih, gitu kan. Ya, gak sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Dalam berdakwah, dalam menasihati, dalam mengajak kebaikan, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam beramal soleh, itu mesti sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling menasihati untuk kebaikan, untuk kebenaran, sesuatu yang hak, dan saling menasihati untuk sabar. Ya, paham ya? Konsekuensi kita berdakwah itu sabar, Pak. Seperti hanya sabarnya Rasulullah. Ya, seperti tadi dicontohkan. Kepada Yahudi tua, coba bayangin. Ya, kalau dia tentang katakanlah dijongklokin juga enggak ada apa-apanya. Dituntun misalkan cemplungin ke jurang juga enggak ada apa-apa. Tapi sabarnya Rasulullah. Bukan untuk pencitraan ya. Tapi sebenarnya hatinya Rasulullah itu bahasanya begini. Kalau misal ada hembusan angin menerpa kepada siapapun, ya kan tidak pilih kasih. Wah, ini mah bau nih, belum mandi, kena angin, dihembuskan. Oh, ini cakep nih, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya pirang, kena angin. Oh, ini mah hitam legam, mengkilap gitu kan, bau, ya kan, belum mandi, ah enggak, belok anginnya, enggak. Angin itu, hembusan angin itu begitu ketulusnya gitu. Set, kepada siapapun kena. Nah, ketulusan angin itu, ya, lembutnya angin, ketulusan, jauh lebih tulus hatinya Rasulullah dalam hal bersikap. Melebihi ketulusan. Ada bahasa begini, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu melebihi kasih sayang anak kepada ibunya. Kasih sayang seorang ibu kepada anak itu gak ada apa-apa dibandingkan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Iya kan? Jadi namanya azab Allah dengan ampunan Allah ya. Iya kan? Siksa Allah dengan ampunnya dua kali lipat ampunannya. Iya kan? Jadi segimanapun orang itu katakanlah maksiat dan sebagainya, tapi ampunan Allah itu jauh gitu kan, lebih banyak ketimbang azab atau siksanya Allah gitu. Dalam hal demikian. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Jadi menyikapi waktu ini maksud saya begini. Kita diberikan waktu di dunia ini sekali. Setelah kita melewati alam ruh, alam rahim, sekarang alam dunia, nanti alam barzah, kemudian alam akhirat. Ada berapa alam lagi yang akan kita lalui? Dua alam lagi. Pada saat alam barzah kita akan tidur atau kita lari-lari karena disiksa. Itu harus kita pikirkan. Lantas amal soleh apa yang bisa kita banggakan dan membuat kita tidur di alam barzah. Itu juga harus kita pikirkan. Ya. Orang yang soleh itu pada saat alam di alam barzah, alam penantian itu tidur. Nunggu kiamat gitu. Tapi yang kebiasaan amal salah, lari-lari dikejar-kejar dipentungin gitu. Bahasanya kan ada siksa kubur. Ya. Ya kita hidup itu kan untuk apa? Untuk balik kepada Allah. Balik dengan apa? Melakukan amal saleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kan. Allah itu menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya pada saat pulang menghadap Allah itu, kamu bawa amal saleh atau amal salah? Ya. Kalau amal saleh udah banyak, tapi amal saleh siapa? Orang yang melakukan amal saleh yang perlu kesabaran. Orang yang berdakwah, menasihati dalam kebenaran, menyampaikan, "Woi, mengingat, jangan." Gitu kan. Haram. Jangan, itu maksiat itu. Perlu sabar enggak? Perlu sabar. Nah, ini kan permainan waktu. Jadi dalam hidup ini selain kita punya waktu manajemen untuk apa katakanlah membranding diri kita, ya memperbaiki diri kita. Ya kan? Dengan apa? Ya dengan beribadah. Ya, sesuatu yang mahdoh. Kemudian
ibadah terus juga. Misalkan ibadah itu misalkan ya baca Quran, sholat, zakat, puasa, naik haji, ya yang mada seperti itu. Kemudian apalagi ngajar-ngajar dan sebagainya. Jenuh nggak jenuh? Mesti ada keseimbangan. Ada kalanya rihlah. Maka ada waktu juga kita nge-manage waktu. Kapan kita rihlah? Kapan kita itu istirahat? Ya kan? Kemudian apalagi? Oh kita bekerja karena kita diwajibkan mencari nafkah. Ada juga saatnya kita rileks gitu. Iya kan? Iya kan? Bersama keluarga. Ada kerja, ada istirahat. Kemudian ada ibadah, ada rihlah gitu. Ya gitu. Jadi ada keseimbangan. Jadi ada bekerja, ada istirahat. Siang bekerja, malamnya istirahat. Jangan siang malam bekerja aja ngejar-ngejar. Enggak ada ininya, enggak ada ujungnya. Rasulullah pun begitu ya. Siangnya berdakwah, kemudian waktu di awal beliau itu berdagang gitu kan. Tapi pada saat malam hari ya tidur. Ya, sepertiga malam terakhir bangun gitu kan. Kemudian sholat. Ada orang yang katakanlah puasa itu lebih afdol kalau misalkan pati geni gitu. Enggak puasa, enggak sahur. Bahkan sampai dikatakan aduh 40 hari 40 malam, enggak ada sunahnya gitu. Ada berpuasa, ada berbuka gitu kan. Sampai pada saat beribadah pun bisa dikatakan ya jangan memaksakan begitu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menyukai sesuatu yang mudah gitu. Tidak menyukai sesuatu yang susah. Kalau kita dalam beribadah ngerasanya susah, tapi dengan satu catatan ya. Bahwa ibadah itu memang benar-benar susah. Lantas mana ibadah yang susah? Enggak ada kalau terbiasa. Jangan sampai tahajud itu susah, harus bangun malam. Dingin, mandi dulu, ini dulu, rasanya susah, karena tidak terbiasa. Tapi ada orang yang katakanlah dalam 10 tahun itu tidak berhenti sholat tahajud, bahkan bukan 1-2 rokaat, sampai 11 rokaat, tapi gak ada keluhan. Berarti sebenarnya gak susah-susah amat, cuman karena kitanya tidak niat. Tapi kalau misalkan itu dianggap susah, kalau tiap malam susah, ya wis. Misalkan pada saat bangun, tapi niatkan, ya Allah bangunkan saya untuk bisa sholat malam, walaupun hanya 2 rokaat, gitu. Yang penting istiqomah. Gitu ya. Jadi manajemen waktu maksudnya begini. Manajemen waktu kita untuk beribadah, manajemen waktu untuk membranding diri, nge-manage waktu untuk kita itu bisa rihlah, bisa istirahat gitu kan. Artinya tadabur alam, tafakur alam gitu kan. Kemudian ada waktunya kita untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga. Jadi di-manage gitu kan. Ya. Oh, kenapa enggak bisa ikut pengajian? Sibuk. Saya ada kerjaan yang lembur karena kejar target. Kira-kira yang lain sibuk gak bekerja untuk mencari nafkah? Sibuk. Aduh saya gak sempat untuk misalkan belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena apa? Kerjaan lembur. Tuntutan banyak. Kira-kira yang lain begitu gak? Sama. Gitu. Aduh kalau misalkan maghrib tuh saya sering telat, kenapa? Lembur. Gitu kan. Pokoknya sibuk aja, karena memang mindset kita. Gitu kan, bahwa dengan lembur dan sebagainya untuk menambah penghasilan. Kita tidak yakin dengan min haitsu la yahtasib, gitu kan. Rizki yang tidak disangka-sangka. Kita misalkan biasa yang tapi kita melakukan amal soleh. Jadi begini, ada waktu kita itu kita investasikan untuk kegiatan sosial. Untuk berbagi lah gitu kan. Katakanlah menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan, ya kita berdakwah gitu kan. Kita ngajar ngaji dan sebagainya. Gitu kan. Ada waktu kitanya untuk belajar. Kalau kita belajar ngaji itu jelas kita dituntut untuk belajar baca lagi gitu kan. Ya. Itu kan begitu kan. Ya, Pak. Ya. Pak Fes. Seorang dosen itu karena akan menyampaikan materinya kepada mahasiswa, maka dia itu juga harus menyiapkan diri kan. Jangan sampai misalkan menceritakan ini mahasiswa lebih tahu, bahkan lebih ini kan. Nanti Pak, Pak dosen malah digurui. Oh iya, itu wah, kalah nih. Kalah langkah itu. Kan gitu. Jadi saya mau ngajar Iqra, Iqra 1 ya saya udah sampai Iqra 6 gitu. Yang begitu ya. Jadi jangan sampai. Ada waktu kita itu untuk diri kita, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk kegiatan sosial gitu. Iya kan? Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk membawa keluarga rihlah gitu kan. Iya kan? Ada waktu untuk kehidupan dunia, kata ada waktu untuk kehidupan akhirat begitu kan. Jadi itu tinggal kita setting aja. Jangan melulu kita itu ngurusin dunia pagi siang sore malam gitu, urusannya gitu. Ini kan berat kalau kita tanggung sendiri. Coba sebagiannya atau sebagian besarnya kita serahkan kepada Allah gitu. Ya Allah, yang wajib bagi saya itu adalah ikhtiar. Adapun hasil adalah urusan Engkau. Maka misalkan Kang Hasim ya, video atau Kang Nano misalkan
pelelang gula. Yang dilakukan adalah, ya Allah, ikhtiar saya adalah pelelang gula. Atau misalkan bikin video. Tapi selebihnya saya serahkan kepada engkau untuk ngatur tentang rezeki saya. Tapi memang benar-benar itu harus diagendakan. Jangan, wah bisa strateginya. Pemasaran ke anu, ke ini, pokoknya dalam sehari itu ketemu dengan 20 orang. Dan 20 orang itu hukum apa, Pak? Pareto atau apa? Akan dapat sekian-sekian jumlah, hasilnya sekian juta, sekian puluh juta. Beres nih. Kalau satu bulan dapat sekian, satu tahun sekian, besok meninggal. Rencananya gimana? Atau besok nggak dapat segitu? Kira-kira ngarasulah nggak? Ini yang salah tuh siapa ya? Nanti nyalahkan. Padahal kita tidak bersandar kepada Allah. Maaf, kata Bu Yahya, setiap amal apapun maka harus ada benang apa tali pengikat antara apa yang kita perbuat, antara apa yang kita niatkan gitu. Pengen apa nih? Tapi kita sandarkan sama Allah. Saya misalkan buka ini apa namanya? Buka warung kopi. Untuk cari apa? Cari nafkah. Selebihnya apa? Untuk sedekah gitu. Iya kan? Kita sedekahkan. Karena apa? Saya punya cita-cita pengen ada 100 anak yatim yang saya pelihara. Kira-kira itu nyambung enggak niatan itu? Nyambung itu. Selebihnya Allah yang akan membuat rencana gitu. Yang akan menentukan. Jadi bukan hasil usaha kita saja. Usaha kita misalnya warung kopi laku cuma 10. Misalnya ya, di awal gitu. Tiba-tiba karena kita saking kuatnya, ya Allah, saya tuh pengen menafkahi 10 anak yatim ya yang kita pelihara. Setiap bulan saya bisa misalkan amplopin 500 ribu. Kopi ini tiba-tiba ada yang borong. Pak, ada yang invest misalnya. Pak, coba untuk ini misalkan komunitas. Ada komunitas motor nih pesan. Tiba-tiba omsetnya gitu. Itu kan karena kita bersandar sama Allah. Jadi itu ya. Jadi sesibuk apapun sebenarnya kalau misalkan kita list, coba list. Kita tuh sibuk apa sih? Pagi hari ngapain? Siang hari ngapain? Sore hari ngapain? Malam ngapain? Kayaknya gak lebih dari 5 yang pokok. Ya Pak. Oh saya sibuk zikir. Zikirnya memang berapa jam? Saya tuh kadang-kadang lagi enak-enak kerja tuh datang waktu sholat. Jadi keputus. Oh. Sebenarnya sholat ini kan ya bagian dari kewajiban kita secara individu kan begitu kan. Kemudian dilis lagi apa yang pokok gitu. Sehingga katakanlah sibuk gak punya waktu untuk apa katakanlah membangun kepantasan, meningkatkan kapasitas diri dengan ngaji, dengan mendengarkan ceramah gitu kan, dengan berkumpul dengan komunitas orang-orang yang positif, yang sukses gitu kan. Apa gitu. Coba dilis. Sebenarnya kita itu terpaku pada kesibukan apa. Sehingga kita tidak bisa membagi waktu. Maka sebenarnya ini bukan sebuah konsep yang saya tawarkan dengan rinci gitu, tapi masing-masing kita itu punya strategi tersendiri untuk bisa memanage waktu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan, enggak setelah ini kita diskusi gitu kan, barangkali ada yang tambahan mungkin dari Pak HPS nanti akan disampaikan ya, tambahan dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh begitu banyak ilmu yang diterapkan pada kesempatan malam hari ini, dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bersyukur ya, orang-orang yang tidak melalaikan nikmat sehat dan nikmat waktu yang mungkin sebagian orang ya di luar sana kadang sering melupakan dua nikmat itu. Dan teman-teman semuanya, sebelum ditutup dan dilanjut dengan diskusi, ada mungkin informasi, ada beberapa mungkin tambahan atau nanti tambahan dulu Pak HPS. Jam 9 seperti biasa kita tutup dulu nanti biar nggak apa-apa tetap gitu. Ya, jadi itu tambahan Pak, siap. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam proses belajar itu ada dua teori yang bisa kita menjadi rujukan ya. Yang pertama adalah teori belajar yang termutakhir namanya konstruktivisme. Jadi konstruktif itu seperti konstruksi. Kalau kita ingin kedalaman di dalam memahami sesuatu itu harus aktif. Artinya tidak ngaji kuping gitu. Makanya saya memberikan video ya ini ya. Video kalau dilihat itu jadi bahan gitu. Dan teman-teman begitu. Ini konsilisi idealnya begitu ya. Jadi metode pendekatan konstruktif itu semua yang ada di sini tuh ikut aktif gitu. Aktif tuh ada 4 yang diulang-ulang. Mendengar, melihat dengan mata, mengucapkan, nulis tangan, mata, dan mulut.
saya punya konsep badut itu. Jadi badut itu BA, A-nya kecil, baca, D-nya dengar, U di tengah-tengah itu ulang-ulang, kemudian ucapkan dan tulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut penelitian, itu kemampuan belajar orang itu dari baca hanya 10%, paling rendah. Kemudian dari lihat itu 20%. Dari dengar itu 30%. Dari apa yang kita katakan itu 70%. Dan dari apa yang kita lakukan itu 90%. Artinya kalau kita ikut bicara itu insya Allah nanti diingat, oh iya apa yang saya katakan benar. Atau sebaliknya, apa yang saya katakan salah. Mau tidur tuh pasti itu. Ya ada jejak kita. Nah oleh karena itu ya idealnya di forum ini lebih banyak tanya jawab. Kalau teman-temannya sudah menyiapkan, siapkan pertanyaan sebanyak-banyak. Diskusi itu seperti yang tadi saya sampaikan, 70% belajar itu dari apa yang kita katakan. Ini kalau Pak Ustaz setuju begitu. Tapi kalau misalnya bapak-bapak, lah orang mah Koream baca tinggi, biur, ya diambil alih gitu sama Pak Ustaz gitu. Tapi itu hasil penelitian dan metode belajar. Saya kira itu karena waktunya sudah habis. Saya nyiapin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua sudah dikirim PDF. Jadi barangkali ada punya panelnya sebagai pengurus DKM, saya insya Allah keliling. Begitu kalau ada yang saya lebih kualitatif pendekatannya. Karena dunia ini dipengaruhi oleh orang sedikit. Jadi setiap komunitas itu ditentukan oleh maksimal 3% orang. Siapakah 3% itu? Yang paling hebat kekuasaannya, yang paling hebat dermawan dan hartanya gitu. Jadi tidak hanya hartawan saja, hartawan yang dermawan. Kemudian yang ketiga yang punya pemikiran. Coba aja diteliti itu. 100 orang itu paling ditentukan oleh 3. Di Indonesia ditentukan paling oleh 400 orang. Oleh karena itu, begitu juga menggerakkan orang itu, orang yang bisa menggerakkan orang itu yang pertama adalah yang punya kekuasaan. Kemudian yang kedua orang yang punya kekayaan. Dan yang ketiga orang yang punya pemikiran. Nah bapak-bapak di sini peluangnya dari mana nih bisa menggerakkan orang? Anisa 34 itu bahwa pemimpin itu salah satu tafsirnya adalah orang yang punya kelebihan dan memberi. Dua itu. Punya kelebihan dan memberi. Itu namanya pemimpin pasti. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi pemimpin maka kita harus punya kelebihan dan memberi kepada orang lain yang dibutuhkan orang lain tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, sesuai dengan kesepakatan kita ya, nanti kita tutup jam 9 dan kita lanjut lagi dengan diskusi ya, jadi biar lebih enak kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Semoga apa yang kita lakukan pada semua malam hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jangan lupa subscribe like and share. Salam berjumpa lagi bersama KHFS 081-5645-1717. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.